warga mulai berdatangan, bergerak turun ke bawah karena ada tanda sirine bahwa ada guguran lava. Oke, kita tetap waspada. Ini kondisi sekarang, jadi tadi ada beberapa kali bunyi letusan, terus akhirnya kita disuruh untuk turun semua ke turun ke balai desa. Masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu Mas, Pak Kadusnya Mas. Ya? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bunyi letusannya udah berkali-kali dari jam 1 itu sudah ada bunyi. Ini bunyi ke sekian kalinya. Allah Akbar, anginnya kencang banget. Kondisi saat ini angin kencang. Pohon-pohon patah, tumbang. Patah. Tidak seperti biasanya, angin hari ini tuh memang benar-benar dari sore sampai malam, sampai pagi ini anginnya kencang banget. Dan suhu udara di Merapi lebih hangat dibanding dari ya. Lebih hangat daripada hari biasanya. Ya, tapi itu ya udah memang udah kebiasaan mereka deh, udah biasa. Makanya tuh yang tua-tua sama anak-anak kan lebih dikonsentrasikan di bawah. Lansia juga, Mas. Yang lansia itu. Banyak banget pohon tumbang, bisa dilihat kanan kiri tadi. Ranting-ranting patah.